tampilan dari MI Wono Ayu yang berkreasi lomba takbir di SMA Negeri Bilang Kencang. Kita spill satu persatu dari sebelah kiri. Yang menang nanti ini pialanya. Ini pesertanya. Ya, kita mencoba mengambil dari depan. Penontonnya bisa dilihat dan semarak sekali kegiatan takbir di SMA Negeri Bilang Kencang saat ini. Ini adalah barisan panitianya. Ya, kita kembali ke MI-nya, ini formasi yang dibuatnya. Kemudian ada tim juri yang ada di sini. Ya, oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Gerakannya luar biasa. Informasi yang dibentuk cukup variatif dari lomba takbir yang diadakan di SMA Negeri Bilang Kencang yang diikuti oleh peserta dari MI yang ada di Wonoayu masih Kecamatan Bilang Kencang. Ya, ini tim jurinya sangat serius sekali. Ini adalah penonton semuanya. Kita zoom. Jadi saat ini masih lomba takbir di SMA Negeri Bilang Kencang. Ya, ini formasi yang dua. Oh, formasi hormat. Ini mesti kulino pramuka ngring ini iki. Ya, ini sudah pulang pesertanya. Iya. Oke. Pembinanya kita syuting pembinane. Lah iki dukone guys iki dukone. Berikan tepuk tangan ya Mbak ya. Pripun Bu? Tanggapannya kegiatan di sini bagaimana ini? Oke, sangat bagus sekali, menginspirasi dan semoga semupi tidak hanya kali ini saja, nanti bisa dikembangkan lagi di tahun-tahun mendatang. Sukses untuk semupi. Oke, terima kasih. Itu adalah dari pembina MI Nurul Buharan ya. Oke. Iya. Iya, dan ini dari kelas berapa kali? Iya, IPA 3 dan S1. Dan ini uniknya orjinil langsung dari HP ini. Kita set. Ya, ini HP-nya yang nanti akan sebagai orjinnya. Oke, kita kembali ke personilnya. Ya. Oke. Lanjutkan. Kita ikuti nanti selanjutnya. Oh, ketuanya Aji, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ikuti keseruannya. Ini pesertanya. Iya, sementara di DT cukup lumayan ramai juga. Iya, ini masih Asmaul Husna
yang akan berlanjut. Tempatnya memang di pinggir jalan, guys, sengaja agar ramai perlombaan dan kegiatan ini. Oke, ini masih Asma Husna. Temat, guys. Yaitu peserta dengan nomor 07.